Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat. Kunjungan ini merupakan yang ke-8 sejak dilantik. Presiden dijadwalkan tiba pada tanggal 19 Oktober dan berada di Kalbar selama 3 hari. Namun belum diketahui pasti rincian jadwal dari orang nomor 1 di Indonesia itu. Kepolisian daerah Kalimantan Barat pun menyatakan kesiapannya untuk membantu pengamanan kunjungan Presiden. Kedatangan Presiden, Pak, sudah ada, Pak? Ya, sudah ada, tapi kita belum. Ini baru mau kita rapatkan. Tahapannya nanti seperti apa sih, Pak, kalau misalkan untuk membackup pengamanan untuk kunjungan kerja Presiden itu? Ini kita bicarakan. Ya, nanti, ya. Pak. Ya.